Ini sentuh datang lagi. Sama berita wai. Aku sampai kita sama-sama gerai, lantang senang malam semua pengawal. Diberi penggerai di mana? Dituan ke rezeki berlimpah ruah. Oke, ini sentuh datang lagi. Nah, petang ini nak bawa kawan-kawan semua kita buat. Nah, sekarang ini kita buat sesuatu yang legend lagi ya. Hari ini saya nak buat sagun. Pernah tak dengar apa dia yang dinamakan sagun ya? Di tempat saya nama tu sagun ya. Sagun sebab dari kecil-kecil dulu memang sudah tengok orang buat, tengok orang makan, tengok orang gunakan sagun tu ya. Okey, mari tengok apa bahan-bahan yang digunakan ya, untuk membuat sagun. Setengah kilo kelapa parut dan tepung beras satu bungkus yang ini ya, tepung beras dan ini gunakan garam sedikit dan daun pandan. Itu saja ya, senang dan ringkas. Kita tak gunakan bahan yang banyak. Ini saja ya, empat jenis saja. Oke, kita mulakan ya. Memasak sekarang. Ini warnanya putih. Ha, saya masukkan kelapa parut tadi ya. Ini kelapa parut. Baik. Kita gunakan api yang kecil ya. Kacau. Kita masukkan daun pandan ya. Daun pandan sudah dicuci bersih. Ini kita kacau ya. Oke, saya tukar kuali ya. Kuali yang tu melekat. Ya, saya tak mahu dia melekat ya. Nanti tak cantik, tak elok warna sagun. Okey, saya masukkan sedikit garam. Ya. Masukkan sedikit garam. Sudah keluar bau. Keluar bau lemak. Oke, kita nak keluarkan ini daun pandan ya. Keluarkan daun pandan sebab kita nak masukkan tepung. Ada dulu-dulu, masa kita kecil-kecil dulu, kita tak ada orang jual tepung di kedai. Kita buat tepung sendiri ya, itu lebih sedap. Kita buat tepung sendiri, kita tumbuk ya. Tumbuk dengan lesung. Lesung yang digunakan untuk menumbuk beras. Kita buat tepung sendiri lebih sedap. Ini sekarang senang ada kedai dijual di kedai. Oh ya, ada satu yang tertinggal, gula ya, kita masukkan gula juga. Ada yang gunakan gula perang. Tapi saya gunakan gula
gula pasir ya, sedikit gula kalau tak mau manis, sedikit siapa yang nak manis gula, nak manis sagun tu beri banyak lagi gula ya. Ini saya masukkan tepung ya. Sangkaikan bersama. Dan nak tahu bagaimana dia masak, cara dia masak, kalau tepung ini kan sekarang ini berat rasanya, nanti tepung ini ringan lah ya, ringan kita gaul-gaul. Dan kalau makan makan sagun ini mesti hati-hati ya, takut dia terkeluar dari mulut. Kita masukkan gula ya, masukkan gula. Gula tidak baik untuk kesehatan, tapi kalau tak ada gula makanan tuh tak sedap, tak ada rasa ya. Boleh makan, boleh minum yang manis, jangan manis ya, minum sedikit. Ini ingat apa nama ini ha, makanan legend sagun, sagun. Kita masukkan gula ya, masukkan gula. Ini rupanya ya. Oke. Kita makan buah pisang nih dengan sagun. Kita buat, kita buat begini ya. Oke. Kita guling-gulingkan buah pisang di dalam sagun ini begini. Oke, begini ya. Kami dulu bawa-bawa pisang dari kampung, bawa ke sekolah, dan makan begini. Sama juga buah durian, macam itu. Blok. Teringat masa kecil dulu. Oke, video kita berhenti setakat ini, berhenti di sini. Terima kasih kerana bersama saya dari awal hingga akhir video tadi. Ya, tapi jangan lupa like, komen dan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang baru bersama channel ini Sentuh, tolong subscribe ya. Okay, we'll be back in my next video. Thank you for watching. See you tomorrow. Bye. Bye. Oh.